Shadar Alun, Gisela Anastasia akhirnya menonton video syur yang melibatkan wanita mirip dirinya. Usai menonton, Gisela mengaku tak memiliki kemiripan wajah dengan wanita dalam video syur tersebut. Bahkan, ia juga menyebut bahwa tubuhnya tak semulus wanita yang ramai disebut mirip dengannya itu. Gisela baru menonton video syur yang cukup meresahkan dirinya itu saat ia kembali ke Jakarta. Sebelumnya, ia diketahui sedang berlibur bersama artis lain di Sumba, NTT saat publik tengah dibuat heboh dengan beredarnya video tersebut. Mantan istri gading ini mengaku sampai mengunci kamarnya ketika menonton video yang membawa namanya itu. Gisela menolak disebut mirip karena wajah wanita dalam video syur itu tak tampak jelas. Selain itu, gaya rambut hingga bentuk badan wanita dalam video syur itu juga diakui berbeda dengan dirinya. Ia malah memuji wanita tersebut karena memiliki tubuh yang sangat mulus, sementara dirinya mengaku tak memiliki tubuh semulus itu lantaran sudah pernah hamil dan melahirkan. Gisela bahkan secara blak-blakan dan tanpa malu menyebut bahwa tubuhnya banyak belang. Ia pun secara tegas membantah dan mengatakan kembali bahwa wanita dalam video syur itu bukan dirinya. Meski begitu, dirinya mengaku sudah dirugikan akibat video tersebut. Demikian Shadar Alun, jangan lupa tekan tombol subscribe untuk channel Serambi On TV dan kunjungi serambinews.com untuk mengupdate informasi selengkapnya. Saya Nihardika pamit undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.